Hello, hai. Hari ni saya nak buat telur goreng dada keju, ya. Yang ni telur ni berlain sikit. Yang ni cara masak saya, ya. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan untuk telur masak dada berkeju, ya. Memang sedap dengan simple, ya, yang ni. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan, ya. Saya ambil telur 8 biji, ya. Kalau siapa nak lebih pun boleh, kurang pun boleh, ya. Bawang saya ambil bawang besar, ya. 2 biji, kena hiris dengan nipis, dengan potong kecil-kecil, ya. Paling penting, ya, tak boleh potong besar. Carrot saya ambil 1 biji sahaja, kena sagat dengan halus. Yang ni cabai merah saya ambil 2 batang saja, kena potong kecil dengan irisan dia, kena nipis, ya. Cili padi saya ambil 8 biji, kena potong kecil-kecil, bulat-bulat, ya. Yang ni saya ambil daun ketumbar agak-agak saja, ya. Saya ambil dalam 1 genggam. Kalau kurang pun boleh, lebih pun boleh, ya. Keju secukup. Baking powder 1 sudu kecil. Butter saya ambil secukup. Yang ni pati ayam, ya. Pati ayam Maggi saya ambil dalam 1.5 sudu kecil, ya. Sekarang saya nak tunjuk cara-cara nak buat. Sekarang saya masukkan garam secukup rasa, ya. Garam bukit. Lepas tu kita kena pukul. Masukkan baking powder. Pati ayam Maggi. Lepas tu kita pukul. Okay, sekarang saya nak masuk semua bahan, ya. Bawang, cili padi, cili merah, carrot. Okay, sekarang kita nak gaul sebati, ya. Lepas dah gaul sebati, kita masukkan daun ketumbar. Okey, sekarang dah gaul, ya. Dah siap, ya. Sekarang kita nak goreng. Tunggu pan ini nak betul-betul panas. Okey, sekarang saya nak masukkan butter, ya. Okey, sekarang kita nak sebatikan butter. Lepas ni, ambil 1 sendok ni, kita masuk dalam ni, ya. Ambil 1 sendok. Cukup-cukup 1 sendok, ya. Okey, lepas ni biar kita tutup. Okey, lepas ni kita atas ni api mesti kena slow, ya. Dia tak boleh terlalu ni, nanti dia bau hangit pula. Okey, sekarang atas ni saya nak masukkan keju, ya. So sikit ke banyak ke terpulang pada masing-masing. Lepas tu kita tutup balik, tunggu dalam 1 minit, ya. Okey, sekarang saya dah terbalik, ya. Dia kena berhati-hati, ya, masa nak terbalik, nanti dia bergoyak ke apa ke, kena berhati-hati masa kita nak terbalik. Okey, sekarang dah siap, ya. Yang ni boleh cuba dekat rumah, memang senang dengan mudah boleh buat, ya. Memang sedap pun, memang sedap, ya. Boleh cuba dekat rumah, ya. Selamat bercuba.